Pertahankan ponsel miliknya, bocah perempuan menjadi korban jamret hingga terseret oleh pelaku. Korban mengalami luka pada bagian kaki dan tangan. Peristiwa terjadi di Jalan MTS Jatimulia, Depok, Jawa Barat. Dari rekaman CCTV yang terpasang di lokasi kejadian, terlihat korban pada saat kejadian sedang berjalan bersama seorang temannya. Melihat jalan yang sepi, pelaku yang menggunakan sepeda motor sempat melewati korban dan memutar balik. Di saat berputarlah, pelaku langsung menjabret ponsel yang sedang dipegang oleh korban. Kasat Reskrim mengatakan korban sempat terseret beberapa meter saat mempertahankan ponselnya dan mengalami luka pada bagian lutut dan lengan. Pelajar SMP umur 13 tahun, inisial ZF. Beliau lagi perjalanan mau ke masjid. Kemudian datang pelaku melakukan perampasan handphone milik korban. Namun pada saat itu korban mempertahankan handphone miliknya sehingga sempat terjatuh terseret beberapa meter.